Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Welcome to Mbak Ani and then Mbak Mary. Thank you for coming here. In English class, session 2, okay? And then while Mbak Ani and I waiting for Mbak Mary, we have already made some conversations, yeah, Mbak Ani. And then I'm very happy that Mbak Ani can answer my questions, and it was quite good. And then some of friend cannot find the link. Gimana, Mbak, maksudnya? Nggak bisa lihat linknya ya? Saya copyin lewat grup aja gimana? Nah, I have already copied the link into Mbak Mary Facebook ya. Jadi, saya tadi ngirim link ke Mbak Mary kalau misalnya nggak bisa. Coba itu di-copy di grupnya Mbak, grup kelas. Waalaikumsalam Mbak Nai. Oke. Jadi gimana? Kita mulai sekarang. Tadi Mbak Herlin ini ya message sakit katanya, kita doakan bersama-sama supaya Mbak Herlin lekas sembuh ya. Amin. Nah, gimana nih? Sudah gimana pelajaran-pelajaran yang lain? Nah, ini ada kabar lagi. Saya kan kemarin saya kan sosiologi sudah digantikan ya dengan Mbak dengan Ibu Advi. Nah, sekarang ekonomi juga bukan lagi saya yang ngajar. Jadi, kebetulan ada guru bahasa Inggris kelas lain yang sibuk seperti itu. Jadi, untuk sementara waktu, semester ini belum bisa mengajar. Jadi, saya diminta untuk mengajar kelas tersebut. Sehingga, sedangkan saya sudah mengampu 3 mata pelajaran. Jadi,
saya diganti yang ekonomi seperti itu. Jadi saya tidak lagi mengampu ekonomi untuk kelas KPC 12. Miss, kok bukan Miss aja yang ngajar kita? Soalnya saya sudah ngampu 3 mata pelajaran, Mbak. Gimana? Kemarin saya sempat mendengar rekaman dari guru yang baru. Kayaknya baik-baik aja. Misal pun ya nanti misalnya guru baru, terus kemudian memang butuh penjelasan yang lebih, nggak apa-apa bilang aja sama gurunya. Mis, saya kurang jelas, butuh dijelaskan secara detail seperti itu, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, kemarin itu kita udah mau UN ganti guru kurang nyaman. Sudah mau UN ganti guru kurang nyaman gitu. Tapi insya Allah, seriously I like you too. Tapi insya Allah guru ekonominya ini baik, soalnya juga ngajar SMK gitu. Lulusan ekonomi seperti itu. Nah, kemarin itu saya itu sebenarnya ekonomi masih punya hutang kan sama kelas ini. Saya tuh mau menjelaskan masalah apa? Mau menjelaskan masalah kenapa kok modal itu kalau di neraca, ya ini sekalian ya, modal di dalam neraca ya, itu ada di sisi kredit. Ingat nggak saya pernah mau nerangin masalah itu? Selamat malam Mbak Darsem. Ya, selamat bergabung. Welcome to English Class Session 2. Oke. Jadi ini saya terangkan dulu ya. Kalau misalnya nanti kurang jelas, boleh ditanyakan ke guru baru. Jadi ini saya terangkan versi saya ya. Jadi modal di dalam neraca ada di sisi kredit itu kenapa? Jadi gini, misalnya nih ya, saya punya perusahaan. Perusahaannya itu namanya PT. Ya enggak, misalnya saya punya ini ya. Saya kan punya perusahaan namanya Gritatif ID Team ya. Ya, seperti itu. Nah, modal itu kan sumbernya ada dua ya. Sumber modal itu kan katakanlah ada dua yang paling gampang. Yang pertama adalah dari apa? Dari milik sendiri otomatis. Nggak mungkin kita mau usaha tapi nggak punya modal sama sekali gitu kan. Jadi, modal sendiri, right? Kemudian yang kedua, selain modal sendiri, otomatis kita hutang. Ada juga hutang, Pak. Ya. Kalau misalnya kita nggak mampu 100%, 100% kita hutang. Nah, hutang itu bisa dari apa? Bisa dari bank, kemudian teman, kemudian dari mana lagi? Dari mana-mana, seperti itu. Intinya hutang. Nah, gini ya. Ketika kita sudah membuka perusahaan ya, katakanlah misalnya tadi saya misalnya Gritatif ID seperti itu ya. Nah, di sini ini bukan lagi atas nama Winda, bukan lagi atas nama Winda, tapi atas nama siapa? Atas nama perusahaan, jadi Gritatif ID. Nah, jadi entah itu modal saya sendiri atau modal hutang, itu semua dianggap apa? Semua dianggap beban. Ya, semua dianggap beban. Atau katakanlah gampangnya adalah hutang. Karena kenapa? Gritatif ID itu bukan saya. Jadi Atif Winda itu bukan Gritatif ID dan Gritatif ID itu bukan Atif Winda. Jadi Gritatif ID itu berhutang kepada Atif Winda dan berhutang kepada misalnya hutang ke bank, ke teman, seperti itu. Jadi perusahaan itu sudah bukan lagi jadi personal perusahaan, jadi pribadi perusahaan. Sehingga meskipun itu modalnya dari saya, Atif Winda, ya, tapi itu tetap kita anggap sebagai beban. Kenapa? Karena yang hutang itu Gritatif ID, seperti itu.
Yang ngutangin itu Atif Winda. Meskipun Atif Winda itu pemiliknya yang memiliki Gritatif ID, tapi ketika kita ngomong masalah perusahaan itu sudah berbeda personality, sudah berbeda perlakuan seperti itu. Miss, punya saya screen-nya kok layar video. Loh, screen-nya layar video ya? Layar video. Oke. Nah, ini kira-kira sudah jelas nggak? Oke, jadi kira-kira seperti itu. Paham nggak kira-kira yang tadi? Penjelasan dari saya mengenai kenapa model itu ditaruh di sisi kredit gitu. Meskipun itu model dari diri saya, modal sendiri seperti itu. Paham nggak kira-kira? Gimana nih Mbak Ani, Mbak Mary, Mbak Naisha, Mbak Darsen? Nggak apa-apa ya, kita selingi ekonomi sebentar. Karena saya kan sudah meninggalkan kelas gitu. Saya ini harus saya jelaskan gitu mengenai neraca. Karena neraca kan saya yang ngajar. Nah, diulangi sebentar, oke. Jadi gini, tadi gini ya, misalnya nih ya, ya jadi oke, saya ulangi. Jadi kenapa modal di dalam satu neraca itu ditaruh di sisi kredit? Kemarin kan kita tanya, Lumis modal kok di sisi kredit itu gimana logikanya? Kan seperti itu. Nah contoh ya, contoh seperti ini. Padahal kalau dipikir modal itu kan bisa saja ini ya, bisa dari kita sendiri, bisa dari hutang. Oke lah kalau yang dari hutang kita taruh di kredit gitu karena beban ya, karena hutang. Tapi kalau dari diri sendiri kok kita bisa taruh di kredit, Miss? Kenapa gitu gitu ya? Nah, terangannya seperti ini. Nah, misalnya nih, ya ini contohnya adalah saya kan punya usaha ya, misalnya ya namanya Gritatif ID ya. Yang punya usaha adalah Winda gitu ya. Nah, ketika saya memiliki usaha namanya Gritatif ID itu meskipun identik dengan Winda, tapi ini kita ibaratkan Gritatif ID itu adalah personality yang berbeda. Itu adalah perusahaan yang memiliki nama, itu adalah nama yang berbeda. Jadi Gritatif ID itu harta yang dimiliki Gritatif ID itu berbeda dengan harta yang dimiliki Winda. Jadi Gritatif ID katakanlah dia adalah orang gitu loh. Kita melogikanya dia adalah orang atau badan. Dan Winda itu sendiri. Jadi Gritatif ID bukan Winda gitu ya. Nah, meskipun Gritatif ID itu tadi modalnya itu dari milik sendiri si Winda sebagai yang punya dan misalnya hutangnya misalnya dari bank, kemudian misalnya dari teman-temannya misalnya dari Mbak Ani atau Mbak Mary, Mbak Naisha atau misal pun Mbak Darsem ya. Nah, ini semua ini adalah masuk beban atau hutang. Hutang ke siapa? Yang pertama, kalau milik sendiri, Gritatif ID, hutang ke siapa? Hutang ke Winda. Dia memiliki tanggungan ke Winda. Nah, kalau misalnya yang hutang, ya jelas itu hutang tadi, yang ke Mbak Nai, ke Mbak Darse, Mbak Mary, Mbak Ani. Jadi, meskipun milik sendiri, yang katanya milik sendiri perusahaan kita, tapi itu adalah Gritatif ID berhutang kepada si Winda. Meskipun si Winda itu yang punya, tapi dia dihitung hutang, seperti itu. Karena dia sudah memiliki nama sendiri, badan sendiri. Ketika kita sudah mendirikan suatu perusahaan, kalau misalnya di dalam sistem akuntansi, itu dia dijadikan sebagai personality sendiri. Jadi lepas dari milik kita pribadi, seperti itu. Paham nggak? Oke, paham ya kira-kira ya. Jadi
Nah, oke, paham gitu. Intinya gitu ya. Nah, kemudian kemarin saya juga sudah berusaha untuk mencari soal UAS. Gimana? Ada yang sudah mencari soal UAS? Saya sudah mencari soal ini, bentar ya. Bentar ya, saya kok ini susah ya? Nah, ini. Nah, ini ya, kira-kira ya, bentuk dari soal ujian nasional bahasa Inggris. Ada yang pernah nggak? Ada yang pernah mencoba mencari dan menemukan? Kira-kira seperti ini ya.
Saya sedikit lupa soal bahasa Inggris tahun saya. Tapi ini, jadi ada part 1, session pertama, bagian pertama itu ada question 1 until 4, 1 to 4, ada in this part of the task, kelihatan nggak? Jadi yang perlu di ini ya, yang perlu diketahui bahwa dalam ujian nasional ya bahasa Inggris itu semua instruksinya adalah dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus familiar dengan ini directionnya, dengan apa sih yang harus dilakukan dalam soal itu, gitu. Apa yang harus kita kerjakan dalam soal itu? Apakah itu kita listening atau mendengarkan atau kita mengerjakan? Bukan listening seperti itu. Jadi ada bagian yang namanya tuh listening atau mendengarkan, ya. Seperti ini, question 1 to 4. Instruksinya, ya, directions-nya. In this part of the test, you will hear some dialogues and questions spoken in English. The dialogues and the questions will be spoken twice. They will not be printed on your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers are saying. And then after you listen to the dialogue and the question about it, read the 5 possible answers and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Now listen to a sample question. Kira-kira paham nggak? Directionnya tadi, instruksinya tadi kira-kira paham nggak? Nah, Mbak Mary paham. Kira-kira gimana yang kira-kira gimana Mbak Ani, Mbak Nai dan Mbak Darsan? Ya, Mbak Nai paham. Kemudian gimana Mbak Darsem dan Mbak Ani? Nah, untuk yang paham, ini tadi dikatakan bahwa berapa kali soal akan dibacakan? Dua kali ya. Jadi the question will be spoken twice. Jadi dua kali. Oke. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus ini, after you listen to the dialogue. Oke, saya bahasa Indonesia kan aja ya. Jadi in this part of the test, jadi di bagian tes ini, you will hear some dialogues. Kamu akan mendengarkan beberapa percakapan. Ya, and questions dan pertanyaan spoken in English yang disampaikan dalam bahasa Inggris. The dialogues and the questions, jadi percakapan dan pertanyaannya will be spoken twice. Akan diulangi dua kali. Akan disampaikan dua kali. And then, they will not be printed in your test book. Ini yang harus diperhatikan. Jadi, pertanyaannya, they, itu refers to dialogue and the questions, itu tidak akan di-print di dalam test book. Tidak akan di-print di dalam soalnya. So, you must listen carefully. Jadi, kita harus apa? Kalian harus mendengarkan secara hati-hati to understand, untuk memahami what the speaker are saying. Apa yang sedang dikatakan oleh what the speakers are saying. Apa yang sedang dikatakan oleh speakernya. Nah, after you listen to the dialogue, setelah kamu mendengarkan percakapan dan and the question dan pertanyaan about it, tentang itu, read the 5 possible answers. Jadi baca 5 kemungkinan jawaban. Jadi nanti ada jawaban 5 ya, ada 5 jawaban. Jadi A, B, C, D, and E. And decide dan putuskan which one would be the best answer. Dan putuskan jawaban mana yang merupakan jawaban terbaik to the question you have heard. Yang terhadap pertanyaan yang telah kita dengar.
Begitu. Nah, biasanya kalau saya dalam soal bahasa Inggris itu ya, yang pertama adalah tapi kok ini kok ditulis di sini ya, man. How can I help you, man? Please buy a kilo of rice, 2 kilos of sugar, a half kilogram of. Conversation information. What should the mean by balance? Therefore, you should answer. Jadi ini kan ada you will hear kayak gini. Ini tuh yang teksnya ini tidak ditulis di dalam teks karena kan listening, jadi tidak tidak ditulis dalam teks gitu ya. Di bagian ini dia tidak ditulis di teks. Nah, biasanya kalau saya listening apa yang saya lakukan ya, biasanya kalau listening itu gak konsen gitu kan. Kalau listening itu udah grogi dulu gitu. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah pertama saya baca jawabannya. Jadi saya baca sekilas jawabannya. Saya otomatis narat ini ya, yang ada di dalam teks kan bagian yang ini. What shouldn't the man buy? A until E. Jadi dari A sampai E. Ini yang muncul nanti di teks itu jawaban ini. Nah, yang saya lakukan adalah pertama kali adalah men-tracing ini. Oh, jadi pertanyaannya adalah mengenai apa yang seharusnya dibeli oleh laki-laki itu. Apa what shouldn't the man buy? Apa yang seharusnya tidak dibeli oleh laki-laki itu. Jadi saya mendengarkan conversation yang sekiranya oh concern terhadap ini. Jadi saya lihat pertanyaannya ini dulu. Oh, di situ ada telur, ada tea, rice, sugar, nuggets. Tapi ingat, ketika pertanyaan itu dibacakan ya, ketika listening process, jangan melihat ke teks ya. Jangan terlalu terpacu ke dalam jawaban ini. Karena kita nggak bisa concern, kita fokus terhadap mendengarkan. Jadi yang penting kita sudah tracing what shouldn't the man buy. Apa yang tidak seharusnya dibeli oleh ini laki-laki gitu kan. Jadi kita oh pertanyaannya itu jawabannya ada ini. Jadi kita tinggal mendengarkan, kita fokus listening. Baru ketika diminta untuk menjawab, oh iya ya, tadi si men tidak boleh beli ini seperti itu. Jadi jangan ketika dibacakan pertanyaannya pas listening process kita fokus aja terhadap soalnya yang A, B, C, D, E itu tadi. Karena ketika seperti itu kita nggak concern, malah ada nggak sih si E, ada nggak sih si B, malah kita nggak tahu maksud dari dialog itu. Jadi kita tracing dulu soalnya, kemudian kita mendengarkan, fokus mendengarkan, baru kita menjawab seperti itu. Itu bagian pertama ya. Jadi ada empat pertanyaan. Jadi ada empat pertanyaan ya. Kemudian ada bagian dua. Apa bagian dua? In this part of the test, you will hear some incomplete dialogue spoken in English, followed by four responses. Also spoken in English. Aduh, kaget saya, teman saya. Oke. Saya ulangi ya. In this part of the test, you will hear some incomplete dialogues spoken in English. Jadi, di bagian ini, kamu akan mendengar some incomplete dialogue. Beberapa dialog yang dia tidak lengkap, gitu. Ya. Followed by four response, yang diikuti oleh empat response, also spoken in English, yang diungkapkan dalam bahasa Inggris. Kemudian, the dialogues and the responses will be spoken twice. Sama. Di sini akan dibacakan dua kali ya. And then, they will not be printed in your textbook. Nah, ini ternyata masih tidak di-print di dalam textbook. Ternyata ini juga ada part 2 yang mana itu juga listening sessions gitu. So, you must listen carefully to understand what the speakers are saying sama. And then, you have to choose the best response to each question. Jadi, di sini ya, kita akan mendengar conversation ya, conversation or dialogue yang mana itu jelas ya dibacakan dalam bahasa Inggris. Kemudian kita diminta melengkapi. Jadi
di session 2 ini, part 2 ini akan ada dialog yang mana dia tidak komplit sehingga kita diminta untuk melengkapi. Kalau tadi kan kita conclusion ya. Jadi tadi yang part pertama tadi kita dibacakan, kemudian kita menarik kesimpulan, oh pertanyaannya jawabannya ini gitu. Kalau misalnya yang ini kita diminta yang bagian kedua, part 2 kita diminta untuk melengkapi. Contohnya adalah ini ya. Now listen to a sample questions. Misalnya, woman, do you have any plans to do you have any plans for next weekend? And then man, I'm thinking of going mountain climbing. Woman, that's interesting. Can I go with you? Man, sure. Do you have any suggestions for activities there? Kemudian narator, what does the woman probably respond? Apa artinya probably? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu artinya apa? Probably. Jadi probably adalah kemungkinan ya. Artinya adalah kemungkinan, atau kalau probably respond adalah respon yang memungkinkan artinya. Jadi what does the woman probably respond? Jadi apa yang sekiranya akan direspon? Yang mungkin direspon? Respon apa yang gimana sih? What does the woman probably respond? Jadi apa yang mungkin direspon, bagaimana yang mungkin disampaikan oleh woman, seperti itu. Jadi ternyata ada 7 ya, ada 7 soal. Ya, ada 7 soal yang mana dia adalah listening session. Masih ada lagi ternyata, Mbak, sampai 11. Itu tadi ya. Gitu, jadi ada model pertanyaan yang kayak gini. Seperti ini ada 3 bentuk. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita ini bahas bentuk-bentuk soal ujian dulu, nggak apa-apa kan ya? Biar nggak kaget. Jawaban saya B katanya. Oke. Kita mengenal dulu biar nggak kaget. Kemudian yang part 3 ternyata masih listening sessions. Ya. Ini juga directionnya. In this part of the test, you will hear some dialogues or monologues spoken in English. Jadi di sini selain dia dialog, kita juga akan mendengar monolog. Namanya juga mono, berarti dia satu. Berarti ada seorang yang ngomong. Kayak berita itu namanya monolog. Ya, kalau di dia artinya kan 2. Jadi kalau dialog berarti dia adalah ya 2 gitu. 2 orang yang ngomong. Kalau mono berarti 1 orang yang ngomong. Jadi di part ini kita akan mendengarkan ada dialog, ada 2 orang yang ngomong, dan monologues, 1 orang yang ngomong. And then the dialogues or monologues will be spoken twice. Ada dibacakan 2 kali juga. And then they will not be printed in your textbook, sama juga tidak akan di print di dalam textbook gitu kan. So you must listen carefully to understand what the speakers are saying. After you listen to the dialogue or monologue,
look at the 5 pictures provided in your test book and decide which would be the most suitable one for the dialogue or monologue you have heard. Jadi di sini kita, after you listen to the dialogue, setelah kita mendengarkan dialog or monolog atau monolog tadi, look at the 5 pictures. Kita diminta untuk melihat pictures atau gambar jawabannya ya. Provide in your textbook, yang ada di dalam textbook kita. And then decide which would be the most suitable one for the dialogue or monolog you have heard. Jadi kita diminta untuk memilih mana sih deskripsi yang paling cocok berdasarkan dialog atau monolog yang sudah dibacakan. Nah, kalau yang part 3 ini ya, kita diminta untuk memilih gambar ya. Jadi ada deskripsi, conversation, ya, baik itu dialog atau monolog gitu, monolog ya. Dialog atau monolog, yang mana nanti kita diminta untuk memilih gambar. Ada 5 gambar. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini masih ada. Oh iya. Tadi kan ada part 1, part 2, and then part 3. Semua part 3. Nah, semua tadi jawabannya itu ada 5. Kecuali yang part 2. Part 2 yang kita diminta untuk melengkapi tadi loh. Melengkapi itu hanya ada 4 per. Hanya ada 4 jawabannya. Sampai D aja. Nah, kemudian di sini part 4, question 12 to 15. Ternyata ini masih listening. Kok banyak banget ya listeningnya? Berarti ada listening session itu ada 15 soal ya. Ini ada tulisannya, this is the end of the listening session. Section. Jadi di sini ada 15. Yang terakhir ya, yang terakhir questions-nya, part 4. Jadi ada 4 bagian di dalam listening section. Yang pertama tadi ya. Kedua, melengkapi respon, melengkapi kalimat tadi. Kemudian ketiga, gambar. Tadi yang keempat apa? In this part of the test, you will hear several monologues. Jadi beberapa monolog. Jadi di sini hanya ada monologues. Hanya ada orang yang ngomong satu. Hanya ada satu orang yang ngomong. Each monologue will be spoken twice. Sama juga dibacakan 2 kali. Then they will not be printed in your textbook. So you must listen carefully to understand what the speakers are saying. Sebentar ya, saya cas dulu. Oke, maaf ya, tadi saya ngambil charger laptop. Oke, kita lanjut. Nah, gitu ya intinya. Jadi di sini kita akan mendengarkan monolog ya. Terus kemudian after you hear the monologue and the question about it, read the 5 possible answers. And then decide which one would be the best answer to the question you have heard. Sama.
Jadi seperti ini kira-kira. Jadi cuma ada jawaban gini ya. Ada orang ngomong, satu orang ngomong, terus kemudian kita diminta untuk menjawab. Ada pertanyaan, kemudian diminta kita kita diminta untuk menjawab. Kira-kira gimana kalau yang listening? Karena kita tidak pernah ya, belum pernah belajar listening ya, belum pernah mendengarkan gitu. Kira-kira gimana? Harus belajar sendiri ya, kalau misalnya seperti itu ya. Harus banyak berlatih. Gimana ini Mbak Ani, Mbak Mary, Mbak Nai, dan Mbak Darsan? Ya, harus konsentrasi. Intinya pas dibacakan itu jangan pikiran jangan kemana-mana dan jangan terlalu fokus dengan soal. Dengan ABCD ini ya. Jadi ABC itu hanya untuk kita tracing, oh tadi jawabannya kira-kira seperti ini ada di dalam textbook gitu. Jadi pas listening, pas proses dibacakan, kita konsentrasi aja dengerin gitu. Jadi kita nanti coba ya, latihan bareng-bareng. Kita dengarkan conversation soal ya. Soal UAS atau apa gitu kan. Kemudian kita nanti coba latihan. Biasanya kalau anak-anak ya SMA termasuk saya itu karena zaman SMA juga saya itu nggak terlalu mudeng bahasa Inggris yang sampai gimana-gimana ya. Jadi bagian paling susah itu bagian listening. Bagian mendengarkan. Kenapa? Karena namanya ujian nasional itu kan grogi ya, takut antara lulus dan enggak gitu. Jadi awal di awal otomatis itu udah grogi duluan. Sudah grogi kita disuruh dengerin gitu kan. Kita disuruh dengerin. Jadi sering terjadi salah di situ. Padahal sebenarnya soalnya gampang, orang cuma dengerin terus kemudian kira-kira apa tadi yang dideskripsikan di dalam soal? Apakah A gitar, B kendang, C misalnya organ tunggal gitu kan. Sebenarnya gampang, tapi karena kita grogi, jadi ya kemana-mana gitu. Jadi kita ngerjain ini ya selain memang try to do the best, kita juga nothing to lose gitu. Jadi ya udahlah, kita serahkan semua pada Allah karena kita juga sudah ikhtiar gitu ya. Jadi groginya kita minimalisir. Seperti itu. Nah ini ada, saya nggak tahu nih ada berapa pertanyaan, saya juga lupa. Tapi ini adalah soal ujian tahun 2014. Selanjutnya ya, selanjutnya adalah ini contoh soal 16-17. Ada bentuk seperti ini. Dear Big Meals Representative. Ini adalah mengenai letter atau surat. Jadi kalau bahas ini, saya nggak tahu ya. Jadi ada di dalam ujian nasional itu ya. Ada itu tergantung ini. Soal yang dikeluarkan itu tergantung kebijakan dari dinas pendidikan juga. Ada kalanya dikatakan bahwa soal yang keluar itu dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Jadi kita belajar soal-soal yang sekiranya keluar dari kelas 1 dan kelas 3 dan itu sudah ada ini seperti kisi-kisi yang masuk. Jadi nanti misalnya yang masuk misalnya mengenai letter, kemudian kedua misalnya mengenai expression of curiosity atau apa. Jadi udah ada timeline-timeline-nya gitu. Sudah ditentukan timeline-timeline-nya gitu. Nah, pas zaman saya itu kalau nggak salah yang keluar itu semua apa ya? Dari kelas 1 kelas 3 saya lupa ya, pokoknya gitu. Nah, saya nggak tahu gitu. Ini untuk yang ujian nasional kejar pakai C ini mau keluar semua dari kelas 1 sampai kelas 3 atau cuma pelajaran yang kelas 3 aja.
Nah, mengenai ini letter, apakah dulu pas kelas 1 sampai kelas 3, kelas 1 dan kelas 2 dapat nggak mata pelajaran ini, letter mengenai surat? Dulu nggak dapet. Dulu pas kelas 2 sama kelas 1, jangan tanya saya ini orde lama. Oke. Nggak gini. Sebelum masuk kelas 3 di PKT, masuk kelas 1 sama kelas 2 dulu nggak? Atau directly kelas 3 atau langsung ke kelas 3? Kalau Mbak Nai dari XB ya. Kalau yang lain gimana? Berarti tidak mendapatkan, saya langsung ke kelas 3 soalnya dulu DO kelas 3. Iya, dulu Miss juga yang ngajar. Oh iya, Mbak Nai sudah pernah ketemu sama saya. Aku KPC. Oke. Jadi, ya udah berarti memang kita belajar semuanya ya. Jadi misalnya di sini ada tiba-tiba keluar, kok letter miss, kita kelas 3 nggak dapat pelajaran letter nih. Mungkin ini pelajaran kelas 1 atau enggak kelas 2 gitu. Dan nanti kita coba cari silabus kisi-kisi yang sekiranya keluar. Keluar di ujian nasional tahun 2016 gitu. Di PKT tahun 2016. Kita harus coba cari, karena itu yang penting. Karena nggak mungkin gitu, yang namanya ujian, yang itu sifatnya nasional, nggak ada garis-garis besarnya kayak gitu, pasti ada. Karena bahasa Inggris itu too wide gitu, terlalu banyak banget yang harus kita pelajari. Jadi kalau misalnya tidak ada outline-outline-nya yang mana harus kita pelajari, itu kan impossible. Jadi aneh kalau misalnya kita tiba-tiba nggak ada outline-nya. Pasti harus ada outline-nya. Karena nggak mungkin kita belajar semuanya dan apa, dan nggak tahu mana gitu kan yang harus kita pelajari. Jadi kita harus cari itu. Coba nanti juga tanya ke PKT kalau misalnya dapet ya. Karena bahasa Inggris tuh luas banget gitu. Jadi nggak mungkin kan kita mempelajari semuanya. Atau kalau misalnya kita pasrah aja gitu. Pasrah aja dan berarti ya udah deh seadanya kita pelajari. Nah, jadi di sini kan kita bisa, kita tuh coba ikhtiar dulu. Kira-kira apa yang nanti keluar. Oke, sambil kita nginget-nginget ya. Kalau misalnya model soal nanti kita dari 2010 sampai 2014 lah coba. Nah, yang keluar itu biasanya apa seringnya? Di sini ada letter ya. Kalau kayak gini sih kayaknya gampang ya. Yang nggak tahu juga ya. Saya bilang gampang tapi ternyata susah. Contoh misalnya, Dear Big Meals Representative ya. I'm writing to inform you that I had a negative bad experience at your location in Columbus, New Jersey on August 4. My receipt number is 512. The person who handled my order was Alex. First of all, I recognize that you, as the reader of this letter, are not responsible for my bad experience, but I'm still upset about the situation. I went to the drive-through and ordered 7 meals with no pickles. When I received my order, I checked that all of the sandwich and fries were in the bag, paid, and drove away. When I got home, I realized my number 7 had pickles on it. I'm allergic to pickles, and I didn't want to wash the sandwich. So I drove back to the drive-through to explain the situation and get it fixed.
I feel very disappointed with this interaction, as I usually enjoy my experiences at your restaurant. To fix this situation, I would like to a coupon for a free meal of my choice. I think an apology from Alex is also appreciated. Please contact me at 555.555.blah, or email me back at ini emailnya. And then I would like this situation to be resolved so I can continue to be a loyal Big Meals patron. Best, Jim Corker. And then what is the letter about? Kira-kira letter tersebut tentang apa? A. Applying for a job. B. Complaining bad service. C. Ordering a certain items. D. Inquiring Mr. Jim Corkel. E. Reserve for a meal. Kira-kira apa? Gampang ya. Jadi dia komplain. Jadi dia pesan tidak ada pickles-nya, tapi dia dikasih pickles gitu kan ya. Apa pickles? Tahu pickles nggak? Sedangkan tadi dikatakan dia alergi gitu. Dia baru memaafkan kalau misalnya dia ingin ya, ini biar nggak mubazir dibalikin. Dan dia minta kupon untuk a free meal gitu kan tadi dikatakan. Ada yang tahu nggak pickles itu apa? Pickle itu asinan, itulah acar itu. Okay, bisa ya, paham ya. Kemudian coba yang kedua. Who is in charge to take the order of drive of the drive-thru service? Siapa? A. The cashier. B. Alex. C. Jim Corkel. D. The manager. E. The customer. Siapa kira-kira? Siapa yang bertanggung jawab? In charge, itu dia sama dengan responsible ya. In charge, to take the order, untuk mengambil order dari the driving through service. Kira-kira siapa? Siapa tadi? Nah, di sini ya, ada tulisannya, the person who handled my order was Alex. First of all, I recognize that you as the reader of this letter are not responsible for bad experience, but I still upset about the situation. Siapa? A? Alex ya? Jadi dia yang bertanggung jawab terhadap drive-thru service-nya tadi. Gimana? Gampang nggak kira-kira kalau soalnya kayak gitu tadi? Oke, insya Allah ya. Gimana dengan Mbak Ani, Mbak Nai, dan Mbak Darsa? Kalau ada teks bisa, oke. Gini-gini. Kalau pas ujian nasional itu ada syarat kelulusannya nggak kira-kira? Nggak tahu ya, nggak tahu syarat kelulusannya juga. Atau semua garansi? Akan dijamin akan lulus. Nggak tahu ya. Kalau misalnya nanti misalnya ada ujian, di dalam ujian memang ada syarat kelulusannya, ya nggak apa-apa nanti ya, karena ini ujian nasional.
Nggak apa-apa kalau misalnya ada temennya yang nggak bisa dibantu, ya. Karena ujian nasional gitu. Jadi biar semuanya lulus. Kalau misalnya ada temennya yang nggak bisa, kira-kira nggak bisa ya dibantu aja. Dulu juga gitu. Jadi intinya kita masuk bareng ya, lulus bareng gitu. Jadi jangan pelit-pelit jawaban ya kalau sama temennya, karena ujian nasional. Oke? Kalau misalnya memang ada syarat kelulusannya lo ya, nggak apa-apa temennya yang kira-kira sulit apa gitu dibantu, oke? Maunya sih gitu, oke? Nah, coba nih, coba setiap jawaban ini kita rolling ya, rolling yang jawab ganti-ganti. Ini saya mulai dari Mbak Ani dulu ya, nomor 18 ya. This text is for questions 18 and 19. Jadi, question ini, teks ini adalah untuk pertanyaan nomor berapa? Nomor 18 dan 19. Oke. This new and unusual building in the downtown business district offers unique opportunities for small to mid-size tenants to occupy an entire floor. Namanya office suites from 1000. Kalau di Inggris kayak gini bukan koma. Jadi ini artinya adalah 1600 to 600. Bahkan di sini juga kayak gitu kebalikan. Kalau di Indonesia kan kayak gini kan 1,6 kan. Nah, kalau di sini, kalau di luar negeri, di sini, di Amerika, di mana-mana ini bukan 1000 bukan 1,6, tapi 1600. Jadi kalau di Indonesia kita kan nulis 1000 kan 1.0000 kan? Nah, kalau di sini, kalau nulis 1000 kan 1,0000. Di luar negeri juga gitu. Saya juga pernah misunderstanding ya sama profesor saya. Bingung gitu. Ternyata, iya, dia do not get my point gitu ya. Karena tadi, penggunaan koma dan titik gitu. Jadi kalau ada soal seperti ini adalah 1600 to 1600 to 6000 square feet are available for immediate occupy. Commuting is easy with the subway stop only one block away. It's convenient to stops, restaurants, hotels, and business services. For leasing information, call 303-572-5947. Nah, pertanyaannya ya, Mbak Ani ya. What is this advertisement about? A. A new office building. B. Office suites to rent. C. The unusual building downtown. D. Office suites to sell. E. A building in the business district. Apa, Mbak? Nah, ini Mbak Ani jawab I ya, a building in the business district. Kira-kira ini benar nggak jawabannya Mbak Ani? Gimana dengan Mbak Mary dan Mbak Naisha? Mbak Naisha dan Mbak Mary jawabannya adalah foreign. Foreign. Jadi gini ya, kita coba teliti satu-satu. Ini sepertinya jawab pertanyaannya mengecoh gitu kan? Coba di sini kita lihat. Jawabannya itu adalah a new office building. Benar nggak di situ tentang a new office building? Benar ya? Ada tulisannya a new and unusual building. Nah, jadi dia adalah gedung baru. Kemudian office suites to rent. Nah, di sini ada jawaban apa? For leasing. Leasing itu apa artinya? Ya, sewa itu tadi rent ya sama.
Kemudian unusual building downtown. Di situ juga benar ada unusual building downtown. Okay. Kemudian ada juga office suite to sell. Benar nggak to sell? No ya. Bukan sell ya, tapi dia leasing. Jadi ini salah. D. Kemudian a building in the business district. A building in the business district, katakanlah dia benar. Nah, ini ada tiga jawaban yang mengecoh gitu kan. Antara A, ya empat ya, ada antara A, B, C, D, E gitu. Kira-kira jawaban mana yang paling mengena gitu, yang paling benar. Nah, ini kan dikatakan advertisement ya Mbak Ani. Ini adalah iklan, advertisement. Itu artinya adalah iklan. Nah, iklan tentang apa? Iklan yang menginformasikan bahwa apa gitu. Nah, ini semua benar. Iklan yang menginformasikan tentang gedung baru, kemudian ada gedung yang unusual, yang tidak biasa, kemudian ada a building in the business district, tentang gedung yang ada di business district, yang ada di distrik bisnis gitu. Nah, tapi masuk iklan cuma gitu toh. Lah, iklan itu tuh fungsinya untuk apa? Untuk menawarkan apa? Kan ada kan yang ditawarkan di dalam iklan. Nah, iklan ini mengatakan bahwa for leasing information. Means artinya adalah iklan ini ditunjukkan untuk apa? Untuk info, untuk iklan, menginfokan bahwa ini loh office suite ini itu dilisinkan, direnkan seperti itu. Ya, udah jadi yang namanya iklan itu selain ada produknya, ada juga, nah produknya itu diapakan gitu. Nah produknya kan ini ya, ada a building in the business district, kemudian ada unusual building downtown, atau misalnya new office ya, atau office suite tadi ya. Nah, tapi gedungnya itu diapakan? Dijual atau direnkan gitu kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat iklan itu selain ada objeknya, kita juga harus melihat. Nah, objeknya itu diapakan gitu? Dijual atau direnkan atau misalnya dihibahkan bahkan seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah apa? Adalah B, office suite to rent. Kita melihat di for leasing information call. Gitu ya, Mbak Ani ya. Kemudian yang nomor 19 nih. Mbak Mary, the good point about the office suite is A. Furnished. B. Available on one type size. C. Far from public places. D. Several blocks away from subway stop. E. Easy to reach for commuters. Good point about the office suites. Ya, jadi jawabannya adalah benar ya. Jawabannya adalah E. Easy to reach commuters ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa commuting is easy. Ya, commuting is easy atau kata lainnya adalah easy to reach commuters. Gampang untuk ini akses commuters gitu. Commuters adalah salah satu transportasi yang ini ya famous di Western gitu. Nah, kalau ini yang lain paham ya kalau A B C D salah ya. Furnish di sini nggak ada keterangan tentang furnish tentang sudah di ada furniture lengkapnya atau belum, nggak ada di situ ya di dalam iklan. Kemudian available in one type size juga nggak ada gitu. Far from public places, padahal di sini dikatakan bahwa it convenient, nyaman ya, to shops, restaurant, hotels and business services. So means itu dia bukan far tapi ini near, dekat. Kemudian several blocks away from subway stop juga kebalikan dengan information. Di sini dikatakan bahwa with the subway stop only one block away. Nggak ada tuh dikatakan di sini several blocks away from subway stop. Nggak ada. Jadi yang benar adalah E. Nah ini, saya capek nih bacanya. Ada yang mau jawab, baca nggak?
Gimana? Mbak Ani, Mbak Mary, Mbak Nay, Mbak Darsem, siapa yang mau baca nih? Text is for question 20 to 32. 22. Nah, biar ini ya, biar memudahkan untuk apa ujian nasional gitu, saya sarankan untuk pelajaran lain juga minta gitu, minta apa? Minta membahas soal ujian nasional. Jadi biar siap. Bagaimana sih bentuk-bentuk soal ujian nasional? Karena kalau udah kelas 3 semester akhir gini, selain kita memang increase our capability gitu ya, menambah ilmu, kita juga ada tujuannya, yaitu biar lulus ujian. Jadi ya kita selain belajar ya juga arahnya ke ujian tadi. Nah, gimana? Ada yang mau baca nggak nih? Yang pertanyaan 20 sampai 24. Gimana dengan Mbak Naisha? Atau Mbak Darsem, atau Mbak Meri nih, atau Mbak Ani? Oke, Mbak Nay ya. Kita gantian. Saya terus yang ngomong. Ini Mbak Nesya kok lama nih. Coba di ini. Saya dekat dengan nenek, takut terbangun. Oke. Alami. Halo, Mbak Nay. Oke. Halo. Ini ya, damage roots. Ngantuk-ngantuk. Oh, ngantuk ya? Masih 20 menit lagi. Bentar lagi ya. Like is for question 22. Damage root. The number of damage root linking Jakarta with East Java has certainly provoked complaints from the local and road user. Take for an example, the road in Bekasi and Tangerang, which had been the focus of the media. A lot of traffic official statement said the road should be repaired, use the right sort of asphalt. Stone and sand. Repair should be done carefully so that the road can be prevented from content finish. Otherwise, the repair will be questioned. Oke, terima kasih Mbak Nay. Oke, jelas ya dari Mbak Nay menjawab ya. Nen di sini Mbak Ani jujur pengen banget reteks. Oke, next time ya Mbak ya. Kalau ada ini apa? Waktu ini. Tapi selalu di sebelah nenek ya, Mbak Ani ya. Nah, kira-kira paham nggak? Kira-kira. Mengenai apa teks ini? Jadi, ini adalah mengenai berita. Dan mengenai apa? Berita atau news. Kita indicate dari mana? Indicate dari di sini loh, ada jelas ini. Ada daily, Jakarta daily. Itu adalah salah satu bentuk nama ya. Ini ya, berita ya. Damage roads, berarti ada jalanan yang rusak. The number of damage road linking Jakarta with West Java has certainly provoked complaints from local and road users. Jadi, banyaknya jalan yang rusak yang menghubungkan Jakarta dengan West Java, Jawa Barat, has certainly, ya, provoke complaints, menimbulkan komplain dari local and road users. Jadi orang dari orang lokal dan pengguna jalan. Take
For an example, contohnya adalah the road in Bekasi, jalan di Bekasi dan Tangerang ya, which have been the focus of the media, yang telah menjadi fokus dari media. Eyelid of traffic officials, jadi Sutraman, eyelid of the traffic officials ya, Sutraman said, the road should be repaired using the right sort of asphalt. Jadi ini ya, Sutraman ya ini ya, representative of traffic officials mengatakan bahwa the road should be repaired. Jadi jalan itu harus diperbaiki menggunakan apa? The right sort of asphalt. Menggunakan aspal yang bagus, kemudian stone, batunya juga bagus, dan sand. Sand itu pasir ya. Kemudian repair should be done carefully. Repairs, pembetulan jalan, itu harus dilakukan secara hati-hati, so that the roads can be prevented from constant damage. Jadi, jalanan itu dapat di, ini ya, prevent, dicegah, from constant damage, jadi dari kerusakan yang konstan, terus-menerus gitu ya. Otherwise, the repairs should be questioned. Atau, apa, pembetulan jalan itu akan terus menjadi tanda tanya. Kemudian di sini pertanyaannya adalah, the text reports, bla 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 bla. A. The damage roads linking Jakarta and West Java. B. The damage roads in Bekasi and Tangerang. C. The complaints from locals and the road users. D. The poor quality of the damaged roads. E. The poorly constructed road in Jakarta and West Java. Kira-kira apa, Mbak Nay? Ya, jawabannya adalah apa? Mbak Nay menjawab B. The damaged roads in Bekasi and Tangerang. Gimana dengan yang lain? Apakah benar jawabannya Mbak Nay? Mbak Mary menjawab A. The damage roads linking Jakarta and West Java. Ya, jawabannya yang benar itu adalah apa? Yang benar adalah A, ya. A damaged road linking Jakarta and West Java. Kenapa A? Nah, ini adalah berita, ya. Berita itu ada, dan berita di sini di dalam paragraf. Nah, ini sama saja kita, katakanlah ini kita tidak terlalu memperhatikan antara ini tuh berita atau no, ya. Tapi ini adalah sebuah paragraf. Di dalam pelajaran Bahasa Indonesia, pernah nggak mendapat mata pelajaran jenis-jenis paragraf? Jadi, paragraf itu ada paragraf deduktif dan paragraf induktif. Pernah nggak mendapat pelajaran itu? Pernah, forget. Kayaknya kalau Mbak Nay itu saya yang ngajar ya, Mbak. Kalau deduktif itu berarti kan paragraf itu ada yang namanya kalimat pokok ya. Kalimat pokok yang berisi apa? Yang berisi isi atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Jadi isi utamanya itu apa? Nah, kalau deduktif itu ada di awal paragraf. Kalau induktif itu ada di akhir paragraf. Nah, ini adalah salah satu contoh teks, ya, paragraf, yang mana dia itu adalah deduktif. Yang mana, kalau deduktif itu kalimat utamanya, atau berita utamanya, pokok pemikirannya ada di kalimat pertama, ya. Jadi, kalimat utamanya itu adalah ini. Oke. Sebenarnya benar jawabannya Mbak Nay. The damage road in Bekasi and Tangerang.
Tangerang, benar. Di situ juga di state dikatakan di dalam paragraf, tapi itu bukan pokok pokok pikirannya. Kenapa gitu? Di sini dikatakan bahwa take for an example. Jadi di situ adalah a little bit part. Jadi bagian sedikit, bagian kecil dari contoh, ya. Contoh. Jadi yang namanya contoh itu adalah further explanation. Penjelasan lebih dalam. Jadi bukan pokok penelitian, bukan pokok permasalahan. Kalaupun misalnya take for an example the roads in Bekasi and Tangerang which have been bla 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 ini tidak ada, dia tidak mengurangi esensi dari paragraf ini. Sehingga itu bukan kalimat utama, itu bukan the main reports of this news, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana kita menentukan itu kalimat utama dan kalimat bukan utama, misi yang mana itu menjadi reports-nya atau tidak? Kita teliti gitu. Kita teliti bahwa bagian kalimat mana yang sekiranya itu dihilangkan di dalam paragraf ini menjadikan paragraf ini tuh make no sense, menjadikan paragraf ini tuh tidak berasa, aneh gitu ya, atau membingungkan, atau ya tidak berasa tadi. Contoh misalnya kita buang kalimat ini. Take for an example the roads in Bekasi and Tangerang which have been focused on the media. Ini kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Ini. Coba kita bedakan dengan yang kalimat pertama. The number of damaged road in Jakarta with the West Java has certainly provoked complaints from a local and roads. Coba kita hilangkan. Terus tahu-tahu kita take for example blah blah blah. Aneh kan kalimatnya? Nah, selain kita juga ini tadi ya, menganalogikan dengan menghilangkan salah satu kalimat tadi yang kiranya kalau misalnya kita hilangkan itu kok kalimatnya jadi nggak hidup gitu. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan yang paling gampang karena ini bahasa adalah menggunakan rasa gitu kan, menggunakan rasa. Yang mana mungkin kita nggak bisa explain, tapi ini loh yang reportsnya itu mengenai ini, mengenai the damaged roads linking Jakarta and West Java. Jadi kerusakan jalan yang menghubungkan antara Jakarta dan Jawa Barat, seperti itu. Nah, ini Mbak Ning, malam Miss, maaf telat, oke. Tinggal 13 menit lagi nih, Mbak. Ya, di sekarang kita lagi sedang membahas mengenai apa? Mengenai soal ujian nasional. Jadi bentuk-bentuk soal ujian nasional, Mbak Ning. Nah, soal ujian nasional itu adalah tadi sudah kita bahas bahwa soal nomor 1 sampai 15 itu adalah listening section. Jadi mendengarkan ya, bagian mendengarkan. Dan yang lain adalah membaca seperti ini, bacaan. Nah, kira-kira gimana? Jelas nggak? Mbak Ning, bagian nutup pintu. Nah, kira-kira gimana? Jelas nggak Mbak Ani, Mbak Mary, Mbak Nai, Mbak Darsen, dan Mbak Ani yang mengikuti ya? Mengenai penjelasan saya mengenai ini. Oke, jelas ya? Jadi yang paling gampang sih kalau bahasa itu teman saya itu ada itu. Yang dia tuh pintar tapi nggak bisa nerangin gitu ya. Kan ada yang orang itu cerdas, pintar tapi tidak memiliki kemampuan untuk menerangkan. Karena menerangkan itu kan yang dia, orang yang cerdas pun belum tentu bisa menerangkan gitu. Karena ya tadi, yang memiliki passion misalnya guru ya, dia bisa menerangkan. Kalau misalnya orang pintar pun kalau dia tidak memiliki passion untuk menerangkan menjadi seorang guru tadi, ya nggak bisa. Gitu. Jawabannya kalau saya tanya, itu gimana jawabannya bisa kayak gitu? Ya pokoknya gitu aja. Jadi dia menggunakan sense tadi gitu. Nah, gitu ya Mbak Naya. Oke. Nah, ini ya. Kan kelas ini tuh suka bilang, Miss, kalau guru lain tidak sejelas Miss misalnya seperti itu. Nah, kadang gini. Gini, kadang tuh gini. Karena misalnya kan kebiasaannya sama saya. Biasanya kan sama saya. Nah, ketika diajar oleh guru lain sebenarnya itu sama aja. Tapi karena di awal sudah ditanamkan dalam otak, ah kayaknya guru baru makan ini deh, nggak nyaman deh. Gini-gini aja. Makanya jadi seperti itu, tapi sebenarnya sama aja gitu. Iya, jadi nggak semangat. Tapi insya Allah yang ekonomi gurunya ini kok menyenangkan. Coba aja, percaya sama saya. Cara ngajarnya beda ya. Everyone has their own style kok. Mari masing-masing orang memiliki style masing-masing. Dan pokoknya tadi kita ini aja.
berpikir positif aja gitu ya. Gurunya baik tapi cara ngajarnya. Jadi kita tanamkan bahwa gurunya ya kita bisa gitu, apapun guru seperti apapun gurunya gitu. Jadi kan nggak mungkin semua guru seperti saya. Hehe. Padahal saya sering bercanda ya. Nah, gitu intinya ya. Jadi ya pokoknya siapapun gurunya ya pokoknya harus semangat gitu. Oke. Kita butuh penjelasan bukan cuma baca buku saja. Nah, gimana kira-kira sudah pernah dikomunikasikan ke ini enggak ke pendidikan kesetaraan Taiwan? Mbak Mary, kalau misalnya kemarin kan Mbak Nay juga ngomong sama saya, kalau misalnya memang seperti itu, nggak apa-apa ngomong aja ke pendidikan kesetaraan Taiwan. Kayak yang dia ngomong ke Mbak Nay tadi. Pak, saya pengen gurunya nerangin lebih detail gitu. Atau kalau nggak, directly aja ke gurunya. Saya nanti mau usul yang ngajar Miss lagi. Nah, kalau saya ngajar kelas ini, nanti kelas yang lain siapa yang ngajar, Mbak? Gitu. Soalnya kalau bahasa Inggris itu kan dulunya ada Pak Riona ya. Nah, Pak Riona itu ini lagi libur gitu. Jadi kekurang kayak sepertinya kurang guru bahasa Inggris sehingga saya mengampu bahasa Inggris. Jadi saya semua ngajar bahasa Inggris sekarang. Tidak ada ngajar ekonomi dan pelajaran lain. Jadi saya ngajar kelas ini so bahasa Inggris dan dua kelas lain juga bahasa Inggris. Kalau ngambil guru dari Indo pasti terganggu sama sinyal juga. Tapi biasanya juga waktu saya pulang kampung itu ngajar di Indo, tapi sinyalnya enggak kok, Mbak. Itu apa? Kebetulan aja. Kemarin kan Bu Atvi yang pertama aja kan yang enggak bisa suaranya. Yang kedua kan saya dengarkan itu ada suaranya kan? Setiap ngajar nggak ada suara. Kemarin sosiologi masih nggak ada suaranya, Mbak. Tapi kalau yang kayak geografi gitu udah ada suaranya kan soal sudah ada suaranya kan? Ya itu nanti dikomunikasikan ya sama apa? Sama yayasan ya. Kalau geografi ada suaranya ya. Kok nggak ada suaranya kenapa ya? Tapi kemarin kok saya yang sosiologi ada suaranya loh Mbak, yang session 2. Yang session pertama aja nggak ada suaranya kan kemarin. Ya pokoknya adalah semua guru itu ya tadi ya, kita harus menyadari bahwa semua guru itu memiliki style berbeda-beda dalam mengajar. Seperti itu. Yang pada dasarnya adalah semua guru adalah pintar gitu ya. Karena guru. Tapi memang cara mengajar yang masing-masing itu orang berbeda. Everyone has their own style. Yang mana tidak bisa kita samakan gitu. Tidak bisa kita menuntut guru yang ini harus seperti ini, nggak bisa. Yang bisa kita usahakan adalah ketika kita tidak jelas, kita meminta penjelasan lagi, seperti itu. Jadi tidak bisa semua guru seperti saya. Atau misalnya yang lainnya. Atau saya juga tidak bisa seperti guru yang lain, gitu.
yang bisa kita usahakan ya tadi, kalau misalnya memang gurunya memang tidak jelas, kita tanya kepada guru kita. Oh, Miss, bagian yang ini kurang jelas atau suaranya kurang keras. Atau misalnya misalnya gurunya lemes, Miss, saya butuh suara yang lebih semangat. Seperti itu. Apapun yang ingin diungkapkan ya, sekiranya membuat nyaman kita belajar, ungkapkan saja. Selama ya kita memang harus cooperate gitu. Harus kerjasama. Harus apa? Dan ini. Jangan seuzon dulu, jadi kita harus berhusnuzon bahwa memang kita akan mendapatkan yang baik dari guru ini gitu. Kalau minta dijelaskan, kita disuruh baca. Tuh, gimana ya? Pokoknya gitu ya, saran dari saya ya. Seperti itu. Kalau saya sebenarnya itu bukan guru aslinya. Yang guru tuh malah kayak Mbak Atvi itu aslinya malah guru beneran. Ya, saya sebenarnya bukan guru. Baru mau menjadi dosen gitu. Cuma biasanya saya ngelesin anak-anak. Karena dari SMA saya ngajar anak SMP, ngelesin anak SMP. Dan kalau bahasa Inggris, saya buka les-lesan bahasa Inggris di rumah. Jadi, ya terbiasa mengajar, tapi bukan dengan cara yang formal kalau saya ngajar itu. Lebih ke yang kayak teman ke teman gitu. Karena kalau yang saya ajar juga kenal sama saya, ya. Kalau guru lain sepertinya yang kayak formal banget. Yang bahasanya formal. Kalau saya kan cenderung yang tidak form, saya merasanya yang enggak ya gitu, karena saya biasanya ngajar tapi bukan di sekolahan gitu ya, jadi les independen gitu. Gitu ya kira-kira ya, bisa nanti dikomunikasikan dengan gurunya seperti itu ya. Tetap semangat pokoknya. Ya, pokoknya pendidikan kesetaraan Taiwan itu berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya, dan sama rata gitu. Kan nggak mungkin kalau saya ngajar di sini terus bahasa Inggris yang lain tidak ada yang ngajar kelasnya kan? Karena guru bahasa Inggris itu hanya ada beberapa. Nah, gitu ya intinya ya. Nah, ini matematika juga nggak mudeng. Tapi kalau matematika kayaknya gurunya diganti yang baru ya, Mbak ya? Mbak Sally atau siapa itu kan? Sudah diganti yang baru kan? Nah, belum mulai ngajar ya, kita coba aja. Tunggu aja, insya Allah nanti ini ya, jelas gitu. Yang guru barunya nanti lebih jelas. Duh, kok jadi malah bahas tentang guru-guru ya. Ya, pokoknya gitu ya. Kita belum mulai ngajar, nasib murid, Miss. Nah, sebenarnya nasib murid, Miss, gitu. Nasib guru juga, padahal guru misalnya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi namun manusia itu kan tidak ada yang sempurna, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus saling memahami, seperti itu. Ya, kalau misalnya tidak, ya memang harus belajar kita harus lebih ekstra lagi. Intinya dikomunikasikan saja, oke? Okay? Ini tadi sudah saya extend 5 menit sebenarnya. Sudah ya? Kita akhiri kelas malam ini ya, oke? Okay? Kita ketemu lagi Senin depan.
Okay, thank you for the coming tonight. I hope this class will be useful for you all. And then keep spirit high. And let's close our class by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. And good night and then have a nice dream. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.